Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabi amma ba'da. Saudara jamaah, nasihat berikutnya insyaallah judulnya adalah benar dan indahnya agama Islam. Kegedean didik. Apa judulnya jemaah? Benar dan indahnya agama Islam. Ini diawali dari tahun 1972 ke atas. Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Amir pernah ditanya oleh senior-senior jamaah di Makkatul Mukarramah. Jamaah-jamaah itu tanya kepada Bapak Imam Haji Nur Hasan, Pak Haji, dulu manggilnya itu Pak Haji. Kebanyakan orang tua jamaah itu manggilnya Pak Haji atau Kang Kaji. Ya. Ceramah-ceramah di Masjidil Haram ini, di Nabawi atau di Mekah, itu apa benar? Benar. Apakah benar? Gitu. Beliau menjawab simpel. Ceramah-ceramah ini benar, tapi yang dibicarakan adalah indahnya Islam, bukan benarnya Islam. Nah, itu karena murid-muridnya cerdas, saudara jamaah, ya. Gak langsung ditanya, ya, semenengai. Oh, indahnya ceramahnya benar, tapi itu bicara tentang apa? Indahnya agama Islam, bukan benarnya agama Islam. Nah, supaya tahu saudara jamaah bahwa di Mekah Madinah itu keimaman jarang dibahas. Dalam arti dinasehatkan supaya orang menetapi jamaah, supaya melakukan. Karena di Mekah Madinah itu sistemnya sudah sistem keimaman. Lah, yang dibicarakan di masjid-masjid itu, yang dinasehatkan, yang diapakan itu ya tentang misalnya ketakwaan, ekonomi Islam, ukhuwah Islamiyah dunia, tentang zakat, bagaimana membagi zakat, keilmuan-keilmuan yang memang Islam itu ya harus seperti itu, tentang tahfidz Quran, bagusnya orang berhafal Quran, qiraah sab'ah, ilmu faraid, semua itu benar, tapi itu masih bicara tentang indahnya beragama. Contoh saya tulis di sini ya. Contohnya gini, ngomongin indahnya Islam dengan benarnya Islam. Sekarang ngomong indahnya Islam, idealnya orang ngaji Quran hadis itu menguasai ilmu sorof. Idealnya,
ilmu nahwu dan sorof. Lah, sehingga kalau ngaji itu cepat nangkep, cepat nangkep. Kalau ngaji cepat nangkep. Karena apa? Sudah ngerti nahwu sorof ini itu idealnya. Seandainya begitu sangat indah. Tetapi benarnya agama Islam itu kalau ngaji Quran hadis harus mangkul wajib, nahwu sorof tidak wajib. Lah kalau ada orang mangkul pinter nahwu sorof, ya malah bagus. Bapak Imam Haji Nur Hasan bilang dulu itu orang mangkul itu ibarat orang mangkul Quran hadis itu ibarat orang mencari ikan. Kalau tidak punya ilmu nahwu sorof, dia sama dengan cari ikan pakai tangan. Susah kan saudara? Gogo, bahasa Jawanya gogo. Apa gogo nih mulur? Gogo apa gogo? Gogo. Jadi apa nangkepin di bawah rumput-rumput, di lumpur-lumpur itu. Kalau ada dapat ikan ya dapat. Tapi kalau orang cari ikan belajar ilmu Quran hadis dengan apa? Punya ilmu nahwu sorof ya sama dengan cari ikan dengan alat itu. Kalau biyen apa jaring napa jolo. Ya sekali biok ya dapat, banyak dapatnya. Nah, itu salah satu yang saya contohkan. Ini ngomongin indahnya ya. Idealnya orang beragama, idealnya orang belajar Quran hadis, belajar pengertian Quran hadis, idealnya itu, ini yang kedua ya, harus hafal Quran dulu. Ini idealnya. Jadi sampean saudara jamaah kalau di zaman dulu ya, ke seperti ulama-ulama besar kita, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, ya toh, terus Imam Hanafi, imam-imam besar, ya, itu kalau punya murid pengen belajar agama, pengen belajar hadis, pengen belajar tafsir, syarat pertama kamu datang ke sini harus hafal Quran dulu. Seperti Bapak Imam Haji Nur Hasan. Bapak Imam Haji Nur Hasan dulu itu setelah berbantahan 2 tahun dengan ulama-ulama Makkah Madinah, setelah berbantahan 2 tahun itu baru beliau bisa menerima cara mangkul, cara Quran hadis yang secara mangkul. Karena belajarnya berbalikan, kalau di sini mau belajar Quran hadis harus nahwu dulu, kalau di sana enggak. Kalau mau belajar agama harus tahu ilmu fikih dulu, di sana enggak. Di sana harus ke Quran hadis dulu baru belajar fikih. Lah Bapak Imam setelah 2 tahun tunduk, oke, saya sekarang mau belajar ke kamu mangkul. Syaratnya apa? Kamu boleh belajar ke saya oleh Abu Sama, tapi harus hafal Quran. Belajar tapi harus hafal Quran, gimana saudara? Ya hafalin. Tapi alhamdulillah karena beliau cerdas, hafal Quran hanya dalam 26 hari. 26 hari Haji Nur Hasan hafal Quran, saudara jamaah. Jamaah di Gading ini kalau dikasih waktu 26 hari, kira-kira hafal berapa juz, saudara jamaah? termasuk saya. Lah, idealnya orang belajar ilmu Quran hadis itu hafal Quran. Tetapi ternyata enggak begitu. Kalau belajar Quran hadis ya sambil jalan. Soalnya sahabat dulu itu waktu belajar pertama ya enggak langsung hafal. Gitu loh. Tapi kalau orang belajar Quran hadis misalnya gini ya, para mubalig-mubalig jangan salah paham ya. Betulin bacaan itu yang betul harus hafal dulu. Betulin bacaan yang betul harus hafal dulu. Kalau cuman baca, kok betulin bacaan susah. Sehingga di jamaah ini yang disebut ahlul Quran itu sangat sangat sedikit, tapi sekarang sudah mulai banyak. Ya, sudah mulai banyak. Jadi generus-generus kita alhamdulillah para cabirawi-cabirawi kita sudah banyak yang ngapalin Quran. Karena memang Quran itu kepalanya ilmu. Hafal Quran itu adalah kepalanya ilmu. Kalau kita hafal Quran, belajar apa saja mudah. Tapi jangan membuat syarat kalau mau belajar Quran hadis harus hafal Quran dulu. Enggak. Ya semangkul aja. Seperti orang mau belajar makna keterangan.
Gak harus nahwu suruh, mangkul aja. Tapi kalau punya nahwu boleh. Sama dengan orang mau belajar Quran hadis, hafal dulu. Hafal dulu. Gak apa-apa. Tapi yang betul bukan hafal dulu. Mau belajar bacaan, diajarin. Secara sorokan, suruh baca, kita bacain. Suruh baca, kita bacain. Mau keterangannya, ya kita terangkan. Nah itu. Nah yang berikutnya sejaman nomor 3. Idealnya orang belajar pengertian Quran hadis. Idealnya orang belajar pengertian Quran hadis itu harus ngerti ilmu fikih. Tapi ternyata yang benar gak gitu. Kalau mau belajar ilmu Quran hadis, saudara jamaah, ya udah Quran bacaan makna keterangan mangkul faham. Terus hadisnya Kutubus Sita, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Mu'atta. That's it. Setelah itu kalau kita mau belajar fikih sangat baik. Karena begini ya, jamaah, fikih itu pemahamannya para ulama terhadap satu masalah yang ayat dan hadisnya itu berpisah-pisah. Fikih, fikih itu pemahaman. Jadi contohnya fikihnya sholat itu kalau bahas di fikihnya sholat itu ya ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana, terus hukumnya sholat ini mulai dari rukunnya terus sampai wajibnya sampai yang membatalkan sampai yang itu semua dibahas detail dari Quran hadis. Sehingga kalau belajar fikih saudara jamaah setelah menguasai Quran hadis enak. Tapi kalau belajar fikih dulu belum menguasai Quran hadis bingung. Bingung saudara. Contoh ya. Saya dulu itu sekolah SMP-nya di sekolah Islam. Ya. Sekarang gak boleh nyebutin nama organisasinya, saudara jamaah. Saya omongin, saya dulu sekolahnya SMP itu di sekolah Islam. Mudah-mudahan orangnya jadi jamaah lah, ini yang saya omongin ini ya. Mudah-mudahan. Tapi ini, di situ itu dia kalau bahas fikih, saudara jamaah, utamanya tentang najis. Guru bahasa Arab ini, guru bahasa Arab, guru agama, guru bahasa Arab. Bahasa Arabnya ngewes, saudara. Memang guru bahasa Arab, orangnya tinggi besar gitu, ngomongin fikih itu jamaah ya, contohnya masalah najis, najis itu dibagi ini, najis. Ada najis mukhafafa, mutawasito, mughalato, ada najis yang harus dicuci ini, wah masalah saudara. Suatu saat kita training, saya training 3 hari, 3 malam tidur di situ, dengar ceramah suruh summarize. Alhamdulillah saya dapat nomor 1 saudara jamaah. Mubalek soalnya lho. Jadi waktu SMP itu saya sudah khatam Bukhari, sudah khatam Muslim. Jadi sudah mubalek tugas. Ini sudah tugasan. Saya waktu training itu kebetulan sholat asar, saudara. Mau sholat asar. Sholat asar. Saya wudu. Di tempat wudu itu loh saudara jamaah. Di tempat wudu yang panduran itu. Orang guru saya itu datang. Ya, padahal kalau di kelas itu ngomong najis itu masalah. Cipratan najis ini itu. Wah. Dia kencing di sebelah saya, di tempat wudu itu. Berdiri, celananya itu diwingkis sedikit. Celananya yang bawah, celananya kan panjang saudara. Diwingkis sedikit. Lah dia tinggi besar, saya kan masih kecil waktu itu. Kencing itu krocak-krocak, sampai lari saya. Soalnya orang tinggi dia kan, kencingnya di situ, nyiprat-nyiprat gitu. Terus ceboknya itu ya, cuman ambil air di tempat wudhu saya itu, dipiok-piok-piok, terus langsung dipakai. Lah iki fikihnya nanti belum? Ya di sebelah saya, ya gak malu, buka langsung, tor-tor-tor-tor-tor, langsung. Piok-piok-piok, katoan terus wudhu. Terus saya baru datang wudhu, tapi bau saudara, soalnya Masya Allah. Ini so jamaah ya. Saya ingin menerangkan bahwa kalau kita sudah ngerti Quran hadis, saudara jamaah, ngerti Quran hadis, belajar, maksudnya mengerti ilmu fikih, tapi harus mangkul, nggak boleh baca sendiri, harus mangkul. Itu jamaah, kita ngerti pengertian itu secara utuh. Tapi kalau belum belajar Quran hadis, kalau belum belajar Quran hadis, kalau belajar ilmu fikih, bingung kita. Mau wudu nggak jadi, pakai aliran apa? Gitu, maksudnya pakai mahadap siapa? Kalau mazhab ini single perempuan gak boleh, kalau mazhab ini single perempuan boleh, kalau mazhab ini tapi kalau Quran hadis jelas lah. Sehingga kalau kita udah melihat fikih itu, melihat ilmu-ilmu
Quran, hadis, ilmu agama yang lain-lain itu kita bisa ngelihat, oh ini datangnya dari sini, oh ini dari sini, oh ini ijtihad keimaman begini. Itu makanya dulu kayak Bapak Imam almarhum sampai Cak Dohir, Bapak Imam Haji Abdul Dohir menerangkan bahwa zakat itu, zakat saudara jamaah, nisabnya 160 gram emas dulu. Sekarang zakatnya nisabnya 85 gram emas. Ya, nah itu kita harus ikut. Kalau itu ilmunya dijumpai di selain, maksudnya ya mangkul, tapi ilmunya namanya ilmu fikih. Jadi pemahaman dari hadis ini, hadis ini, keimaman boleh memilih. Saya memilih ini. Kita harus taat. Nah, seterusnya saudara jamaah, tentang indah, apa benar dan indahnya agama. Idealnya orang mendirikan jamaah harus menjalankan syariat Islam. Maksudnya itu ya, idealnya kalau ada jamaah itu syariat Islam harus dikerjakan. Orang zina harus di apa? Lanjam. Orang nyuri, potong tangan, kisos. Hukumnya semua Islam, itu idealnya. Tetapi mendirikan jamaah tidak disyaratkan untuk mengerjakan semua syariat. Mendirikan jamaah ini untuk mengesahkan Islam kita, yang bisa dikerjakan kerjakan, yang tidak bisa dikerjakan ya sudah. Karena dalilnya ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sakmampumu. Jadi menurut maksud saya kepada semua jamaah di sini, ini termasuk agak tinggi sedikit nggih. Kita jangan terpengaruh orang ngolokin jamaah. Jamaah kita, jamaah itu kalau benar mestinya kan hukum kisos dijalanin. Hukum apa? Zina, ranjam dijalanin, hukum potong tangan dijalanin, hukum apa dijalanin semua, hudud-hudud. Wong enggak bisa jalan gitu ngaku jamaahnya benar. Well, jamaah kita benar, sah. Gitu. Meskipun kita belum mampu. Karena apa? Allah berfirman ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sak mampu kamu. Baiat kita sah, amir kita sah. Sama dengan itu loh saudara jamaah, suami istri. Halo, suami istri. Menikah itu idealnya suami istri, suaminya punya kerja, nggih. Okay. Istrinya kalau bisa ya kerja, kalau enggak ya enggak usah kerja. Punya rumah, ya toh, punya mobil, kan? Punya kerja, punya rumah, punya mobil. Nikah itu ideal. Tapi seandainya ada orang nikah, rumah belum punya, kerjaan belum punya, okay? Duit yang enggak punya, punya cuma mas kawin utang pisan, bener. Setelah nikah masih dompleng, kadang di mertua atau kontrak, nikahnya sah apa enggak? Nikahnya sah apa enggak? Sah. Lah kamu ini mau nikah, tanah nasi aja enggak punya periuknya. Loh, tanah, lah terus kamu kok mau nikah gitu? Nikah itu mestinya punya kerja, punya rumah, ha? Siap semua, periuk punya ini semua. Sehingga istrimu masuk itu semua sudah siap. Itu namanya idealnya. Gini apa enggak, Pak Lur? Tapi seumpama enggak punya itu, periuk belum punya, kamar belum punya nikah. Walinya ada, mas kawinnya ada, saksinya ada, ijab kabulnya ada, mempelainya mau berdua. Lima syarat sudah penuhi. Sah apa enggak nikahnya itu? Sah apa buatan? Jadi jamaah kita ini sah. Meskipun kita belum bisa mengerjakan idealnya. Kisos belum bisa kita kerjakan. Ya toh? Ranjam belum bisa kita kerjakan, jilid belum bisa kita kerjakan, potong tangan belum bisa kita kerjakan. Tapi yang sudah bisa kita kerjakan itu lebih banyak daripada yang belum bisa kita kerjakan. Sehingga keimaman kita ini adalah sah, jamaah kita adalah sah. Terus idealnya, ya, idealnya yang menjadi imam masjid itu mestinya hafid Quran. Itu idealnya. Saya waktu di Amerika tahun 92 saudara jamaah ya. Ini berkali-kali saya ceritain. Waktu 92 saya ke Amerika itu kononnya saya ditugaskan Bapak Imam menjadi mubalek internasional. Yo, saya datang itu ya wis semangat amar makruf. Ternyata waktu datang ke sana itu saya diginiin. Datang pertama itu saya diajak Jumatan ke masjid orang luar.
sholat jamaah. Imamnya itu jenggotnya segini, Syekh Albanoni saudara. Celananya itu di atas mata kaki lebih tinggi dikit. Orang Syria, Damascus University, jurusan syariah S2, hafid Quran. Bahasa Arab memang bahasanya dia, ngeses. Bahasa Inggris, lancar. Khutbah saudara jamaah, khutbah Jumatan tuh saya merinding saudara. Menerangkan tentang hukum, misalnya tentang suami istri, Qur'annya ini, hadisnya ini, ucapan sahabat ini, prakteknya begini, ucapan tabi'in begini, prakteknya begini, tiri gitu, simpel tapi enak. Wah lah ini. Terus amar ma'ruf, saya mikir saya ini mau amar ma'ruf orang-orang kayak gini, bahasa Arab saya nggak bisa, Inggris nggak lancar, ya, satunya cuma taunya I love you, you love me. How are you? I belong to you, you belong to me. Terus apa? Terus saya Al-Quran yang enggak apal. Saya terus telek-telek. Karena apa? Saya sering ngejak ngomong dengan dia. Saya ini guru ngaji, saya bilang gitu. Oh, guru ngaji? Apa? Saya mangkul, berbantahan tentang mangkul, tentang kamiran, tentang apa? Bisa wane-wane, no, saudara. Cuman waktu itu saya sok, terus terang sok. Terus di masjid-masjid lain, saudara jemaah di New York, di mana-mana yang saya datengin itu, masjid ukuran 5x5 itu imamnya 2 hafid Quran. Jadi memang diundang, diambil dari negaranya untuk jadi imam di situ, hafid Quran. Jadi 2 ini hafid Quran. Terawih khatam. Jadi di New York, di New Jersey, mana-mana itu jemaah, kalau terawih itu khatam. Khatam Quran. Jadi setiap malam itu satu juz. Digadain belum gitu, Lur? Insyaallah suatu hari sama ya. Kita sudah punya genderus-genderus yang hampir hafal Quran di sini insyaallah. Mudah-mudahan ini. Sana saya itu grogi saudara, terus pernah ditelepon sama Cak Dohir, Pak Bapak Imam almarhum Pak Dohir. Saya ditanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Cak, saya Cak." Terus beliau tanya gini, "Bagaimana amar ma'ruf di situ?" Saya itu ya brebes mili, ya dredeg, ya anu Cak. Gimana mau amar ma'rufnya ini di sini itu yang saya amar ma'ruf itu hafid Quran saya enggak hafid. Pintar bahasa Arab saya enggak pintar. Bahasa Inggris pintar saya enggak pintar. Terus penampilannya apanya semua masalah Cak gitu. Saya ceritalah apa ini imam yang masjid kecil itu hafid Quran. Terus beliau jawab gini, "Lah ya Mir. Awakmu kok dawedel men to ya. Kok bodoh men." Itu saya masya Allah. Kepala rasanya nyeng nyeng nyeng. Terus bilang gini, "Ini lho Mir. Tak lepasi tapi saya lho." Ongkep lho. Bilang gini, "Gini lho Mir. Kamu itu jangan silau dengan orang kayak gitu. Kamu harus bisa menghafal Quran. Mangkul enggak dia? Bisa menerangkan Quran hadis, punya isnad enggak dia? Bisa menjalankan syariat apa agama Islam penampilannya semua, punya imam enggak dia? Baiat enggak? Kamu tanyain. Jangan baru lihat kamu udah grogi." Gitu. "Kamu itu meskipun enggak hafal Quran, kamu itu mangkul, sudah khatam Quran makna keterangan. Hadis sudah mangkul, punya imam, baiat, punya isnad sampai ke nabi. Kamu yang lebih sah kalau dia enggak punya." Itu sama asalnya itu saya ngelukru jadi bangkit lagi saudara. Tapi bangkitnya orang habis kena knockdown saudara. Jadi ya rotok. Bangkitnya orang kena KO saudara. Kan ketok walon nggih, mari kena KO terus dikuat-kuat no 1, 2, 3 padahal sik si tele-tele walon. Saya bangkit. Saya datang ke dia, ngomong Inggrisnya sepotong-sepotong, ngomong Arabnya sepotong-sepotong, walur. Saya tanyain tentang mangkul. Saya enggak percaya mangkul. "Loh, kok bisa kamu enggak percaya mangkul?" "Well, saya ini Bukhari Muslim Nasa'i Ibrahim itu mereka ilmuwan yang sudah menuliskan hadisnya, sudah memunawalahkan kepada kita." "Walah itu enggak betul itu," saya bilang gitu. "Nabi bilang harus mangkul. Titik. Kamu belajar Quran hadis harus belajar lewat guru, meskipun ada bukunya harus ada gurunya.
Soalnya orang dipilih oleh Allah menjadi orang iman, menjadi orang Islam, dapat hidayah itu enggak semuanya pinter kayak kamu. Mudeng napa to, Lur? Ayo sak masjid niki, sama dikek Bukhari iso muni napa mboten? Kecuali sing pinter, Lur, nggih to. Insyaallah umumnya kita dikasih Bukhari kosongan enggak bisa bunyi. Umumnya. Apalagi baru ngaji, Mas kula pengin belajar ngaji. Wis iki Bukhari wacan dhewe. Ayo. Sida Bukhari disawatno sampean. Jadi saya bilang, kamu itu enggak betul. Teori kamu itu hanya orang-orang pinter kayak kamu. Padahal Islam itu kafatal linnas. Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk semua orang. Ada yang pinter, ada yang enggak pinter, ada yang sekolah, ada yang enggak sekolah. Kalau mereka enggak lewat mangkul, suruh ngaji Bukhari langsung. Enggak. Jadi dalilmu enggak benar. Kalau dalil saya, Islam itu kafatal linnas, mangkul itu hukum dari Allah Rasul, harus punya guru. Sehingga semua orang, setiap orang masuk Islam atau orang iman, orang mau jadi jamaah, saya bilang itu, dia harus lewat mangkul. Jadi mudah, yang pintar bisa, yang enggak pintar bisa, yang sedengan yang bisa lewat mangkul itu. Hanya dia bilang gini, ya saya sih tetap enggak percaya mangkul, harus mangkul enggak. Yang saya percaya itu ya kita ini, tapi saya juga punya teman yang saya cerita itu, Imam Masjidil Haram, kayak kamu gini ngotot harus mangkul. Namanya Ahmad, dia bilang itu. Itu alirannya namanya Ahlus Sunnah, dia bilang gitu. Ahlus Sunnah. Saya mau dikenalin saya enggak ini. Terus jamaah juga saya tanya. Kamu jamaah enggak? Apa maksudmu jamaah? Ya, jamaah itu saya omongin la Islam ila bil jamaah, sedual dalil jamaah semua saya omongin. Saya ya enggak seperti yang kamu omongin itu. Konsep saya jamaah itu ya kita ini semua jamaah, enggak harus punya imam. Gitu. Well, kita tanya lu nggak bisa, orang itu harus punya jamaah, harus punya imam, harus baiat ini. Jawabnya dia juga gitu. Well, kamu kayak teman saya deh gitu. Setiap 3 bulan kesini ngomongin jamaah melulu. Jamaah. Kita ini diberi oleh Allah hidayah, jadi orang jamaah. Memang kalau idealnya saudara jamaah, idealnya Islam itu ya bisa mengerjakan semua saudara, tapi ternyata jadi kalau jadi imam misalnya, jadi imam tuh idealnya hafid Quran, tapi kalau dasar hadisnya enggak harus hafal Quran. Ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah. Yang imami sholat di dalam kaum itu adalah orang yang paling baik bacaannya. Jadi 5 orang ada yang paling baik itu yang imamin, kecuali imam yang dibaiat. Kalau imam yang dibaiat, biarpun bacaannya lebih jelek daripada makmumnya, dia punya hak ngimamin. Nah itu, lo punya hak ngimamin. Imam yang dibaiat gitu. Tapi kalau misalnya ada orang sholat jamaah, siapa yang jadi imam? Ya yang paling baik bacaannya. Kalau bacaannya sama ya, paling banyak hadisnya. Kalau hadisnya sama-sama pemahaman Quran hadisnya, kalau sama ya cari yang jamaahnya duluan. Jamaahnya duluan, kalau jamaahnya dulu sama ya bacaannya sama bagusnya, ngajinya sama banyaknya, waktu insafnya ya sama atau sejak kecilnya, yang tua yang mana? Udah. Jadi yang tua itu yang paling akhir. Lah, terus di sini aja jamaah, ya. Kita saya sekarang ngomongin agama Islam yang indah. Jadi pertama saya ngomongin agama Islam yang indah. Indahnya beragama Islam itu ini saya sampaikan di sini supaya kita tidak tertipu dengan keadaan di luar, orang yang ngomong teori tok tapi enggak praktek. Di Madinah, ya di Madinah itu aliran yang disebut sampai ke Indonesia ya, ada yang bilang Salafi, saudara. Salafi itu maksudnya orang yang mengerjakan agama Islam berdasarkan Quran hadis, mengikuti sahabat dan tabiin, namanya Salafi. Semua yang dari Madinah, saya nggak ngomongin Salafi-Salafi yang lain, semua yang di Madinah itu Mekah Madinah, ini utamanya Mekah, tapi yang trust itu di Madinah ya. Semua mereka itu mengatakan jamaah itu wajib. Tapi ada 3 grup besar. Wajibnya jamaah yang pertama harus punya imam akdom. Dia bilang sebaik-baiknya Islam itu imamnya ya imam sak dunia, kayak zaman khalifah dulu.
Imam Agum namanya. Jadi kita wajib mengerjakan jamaah, tapi kalau nggak ada Imam Agum nggak baik. Jadi kita nggak usah jamaah. Mudah nggak betul nolur? Nah itu pertama. Jadi dia nggak ngerjain jamaah, tapi nunggu Imam Agum. Kita jangan terpengaruh. Lah. Kedua, ada yang ini ngomongin jamaah itu wajib. Kalau mendirikan jamaah kita harus punya negara, punya bendera, punya tentara, punya bisa mengerjakan hukum had semua, zina diranjam, ini diranjam semua. Lah ini dipecah-pecah, grup ini dipecah-pecah. Ada yang caranya masuk di negara itu menguasai parlemen, menguasai kepemerintahan, menguasai berjuangnya lewat situ. Ada yang radikal, bikin, mohon maafin saya jemaah ya, bikin bom, bikin apa supaya bisa menguasai negara situ. Jadi dia nggak akan ngerjain jamaah kalau belum punya negara. Padahal Nabi tidak menyaratkan begitu. Jadi setiap tiga ini cabang-cabang. Yang ketiga saudara jamaah, kita wajib jamaah dan harus mendirikan jamaah. Tidak harus nunggu Imam Azam, tidak harus punya negara, yang penting duwe amir, banduk ndindiai. Soalnya Nabi bilang besok akhir zaman akan banyak imam-imam yang dibaiat, yang benar. Jadi tidak harus menguasai negara, tidak harus Imam Azam, apa, besok akan banyak imam. Nah ini adalah yang kita kerjakan. Karena Nabi tidak mensyaratkan harus Imam Azam, dan Nabi sudah mengatakan setelah saya nanti akan ada khalifah-khalifah dan ada amir-amir terus banyak. Jadi satu negeri ada amir, satu negeri ada amir, satu negeri ada amir. Nah terus Nabi juga tidak mensyaratkan kalau kamu mau membentuk keamiran harus bikin negara, enggak. Nabi syaratnya cuma la yahillu li salasatin yakunu bi falati minal ardi illa amaru alaihim ahadahum. Tidak halal hidupnya seseorang, tiga orang di satu belahan bumi, kecuali halalnya salah satu harus membentuk amir. Nah itu. Lah, terus saudara jamaah yang ingin saya sampaikan juga, ini mungkin sudah tertuang di sini ya, saya tulis. Itu adalah benarnya agama. Jadi kalau agama yang benar harus pertama apa saudara jamaah? Islam. Agama yang benar apa? Islam. Dasarnya apa? Quran hadis secara mangkul. Bentuknya apa? Harus jamaah. Yang disebut jamaah itu apa? Punya imam yang dibaiat dan ditaati. Jadi kalau yang takrif atau definisi jamaah itu adalah wujudnya imam dan ru'yah dengan ikatan baiat. Itu agama yang benar. Terus agama Islam yang indah dan benar itu pertama kita harus benar dulu baru menuju kepada keindahan. Mudah nggak bapak Nur? Bisa paham nggak ini? Alhamdulillah Bapak Imam Haji Nur Hasan Al Ubaidah Lubis Amir. Ini Allah paring saudara jemaah itu. Sudah meletakkan dasar kebenaran agama Islam dengan visinya beliau, dengan kefahamannya beliau, dengan penguasaan ilmunya beliau. Quran hadis ini diterjemahkan dalam kehidupan kita. Beliau meletakkan dasar apa? Membentuk jamaah. Yang penting gaya jamaah disik. Soalnya kalau sudah membentuk jamaah itu yang lain-lain bisa dikerjain. Yang lain-lain bisa dikerjain. Bentuk perusahaan saudara jamaah, bikin perusahaan. Atau bikin perusahaan itu yang pertama itu harus dikerjain adalah harus kita punya visinya apa, misinya apa, terus personilnya siapa. Kan ngoten dhisik, Lur.
Habis itu baru kita mikir kantornya. Baru itu baru bisa mikir apa pabriknya. Baru itu kita mikir apa transportnya. Mikir pemasarannya. Jangan kita sudah mikir pemasaran, mikir transport, mikir persoalannya belum dibuat. Lah jamaah ini saja jamaah. Allah menyarankan waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Awakmu kamu netepi agama Allah dengan cara berjamaah, jangan berpecah belah. Bikin dulu jamaahnya. Yaitu yang dikerjakan oleh Bapak Majid Nur Hasan. Setelah bikin jamaah, tiga orang bikin jamaah, wis saiki awake dhewe kita ngerjakan jamaah kita. Ngaji. Kita amalin, kita amar ma'ruf. Jadi visinya bikin jamaah apa jamaah ini bisa berkembang, bisa ini lah misinya ingin masuk surga sama dari neraka. Sudah ada personilnya. Imam, dua orang yang baiat. Amar ma'ruf, akhirnya baiat-baiat mengadakan pengajian. Keilmunya di ini kan. Sampai sekarang alhamdulillah ya. Sampean kalau melihat jamaah ini saudara jamaah. Orang jangankan orang luar jamaah ya, orang jamaah sendiri itu heran. Sing mau berpikir. Di jamaah ini Bapak Imam bikin 4S. 4S yang menggerakkan jamaah. Bikin agniya. Ini di Quran hadis sudah ada, Bapak Imam tinggal nyonto-nyonto, tapi nyontoan nek wong gak pinter gak iso berseluruh. Bikin tim 7 zaman dulu. Tim 7 tahu enggak saya jamaah? Tim 7 itu saya agak bingung ini makanya soalnya agak gonta-ganti. Nggih. Tim 7 saya bacain ya. Tim 7 yang baru itu tim bacaan dan sholat. Tim yang kedua namanya tim Basyirun wa Nadhirun, kematian dan faraid dijadiin satu. Nomor 3 tim gambuh itu dan penyelesaian, nanti menyelesaikan masalah umum dan di dalam dan luar jamaah. Jadi utang piutang. Oh, menyelesaikan permasalahan umum dalam jamaah dan hutang piutang. Ada tim pernikahan. Tim pernikahan ini ditambahi sekarang oleh Bapak Imam tim pernikahan dan keluarga bahagia. Yang kelima adalah tim agniya haji dan umroh. Jadi orang-orang yang agniya itu ada timnya sendiri. Misalnya ngurusin zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekah masjidnya, apanya semua. Terus tim du'afa tetap dari dulu sampai sekarang tim du'afa itu berdiri sendiri. Menolong orang-orang jamaah untuk bisa mandiri. Tim du'afa. Yang terakhir adalah tim pembangunan dan penghimpunan benda sabilillah. Ini insya Allah Pak Fitri punya soft copy-nya, saya punya hard copy-nya ini pegangan penerobos umum dan muda-mudi se-Indonesia. Ini sebenarnya mau ditujukan untuk semua imam-imam desa, imam daerah, imam desa, imam kelompok supaya tahu juklaknya. Jadi nanti ke imaman Wajirin dan Ancor terutama ya, kalau pengen dapat soft copy-nya untuk dikasihkan kelompok-kelompok boleh datang ke Pak Fitri. Dan harus, soalnya kalau jadi imam tuh tahu petunjuk misalnya untuk tim 7 tugasnya 4S itu insya Allah baik sekali. Terus ya, sekarang bicara tentang ini, benarnya agama. Jadi Bapak Imam kita Haji Nur Hasan mendirikan jamaah ini visinya yang pertama itu yang penting benar disik. Yang penting betul dulu. Benar berjamaahnya. Halal hidupnya. Sewaktu-waktu nanti masuk surga. Penyempurnaannya ya. Ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah semampu kamu. Nah, terus sejamaah. Kita ini sekarang sudah jamaah ya. Kita ini berusaha sekarang ini sudah kelihatan gimana indahnya jamaah ini. Kita lihat satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Dari bangunan. Dulu jamaah itu bangun masjid itu asal bangun. Kita pakai balon. Tapi sekarang itu ya ada arsiteknya, ada desainnya. Dulu itu kalau bangun kadang-kadang belum punya duit. Sudah gambar bangunnya besar sekali saudara. Sekarang itu ya bangun itu disesuaikan dengan jamaahnya berapa, kekuatannya berapa. Terus pokoknya sekarang secara fisik
pondok-pondok sekarang saudara jemaah, dulu pondok itu ya jelek-jelek saudara jemaah. Sekarang kalau mau lihat pondok-pondok bagus itu ya pondok-pondok mini, pondok-pondok hadis Bukhari. Terus jemaah sekarang ber-AC saudara, bukan angin cendela, bukan air condition. Masya Allah, zaman saya mondok saudara itu sak ruangan 35 orang. Jadi tasnya ditumpuk, wis ya bau keringat, bau sabun, bau masya Allah. Sekarang ditata. Terus yang lagi sekarang ada PPG, anak kecil-kecil. Tuh belajar Quran, hafid Quran. Terus di Pakubumi, kalangan Pakubumi, disekolahkan di Mekah. Mekah. Jadi keilmuannya bukan hanya Quran sama Kutubu Sita. Qurannya ya tafsir, segala tafsir dibelajar dan mangkul kepada guru-gurunya. Ilmu fikih saudara jamaah itu bukunya mubalek apa? Ilmu fikih itu kalau di jamaah ini mubalek-mubalek Pakubumi kita sudah mempelajari, umpama dipelajari seumur hidup enggak akan habis. Jejer-jejernya buku. Ada ilmu buku fikih itu dari Syekh Adam saudara jamaah. Oh, sarah-sarah nasainya Syekh Adam itu. Kalau kita berdiri gini saja jamaah, bukunya itu masih lebih tinggi dari kita kalau bukunya ditumpuk-tumpuk. Nah, Syekh Adam. Nah, rumahnya masjidnya di Syarq Mansur di Mekah. Tuh ya ulama besar dan tahu tah. Generus kita ada yang belajar di situ dan menguasai hadis itu. Lah, terus sekarang ini banyak hafid-hafid Quran di jamaah. Bahkan belum mubalek sudah ada yang hafal Quran. Ya, atau bahkan di beberapa jamaah sekarang ada tahfidz Quran 1 tahun. Tahfidz Quran 1 tahun. Saya dulu pernah bicara dengan wakil 4 tentang itu, saya tulis programnya 2001 insyaallah. Sekarang 2016 muncul. Orang jamaah ada program tahfidz Quran 1 tahun. Jadi harus daftar, seleksi, terus di karantina gratis ini, di karantina selama 1 tahun hafal Quran. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan dan memenuhi target. Tapi yang untuk yang 1 tahun ini syaratnya harus mubalek atau mubalighot ya. Usianya di bawah 30, sudah punya hafalan 1 juz sampai 5 juz. Terus lulus seleksi. Nah ini, ya ini insya Allah bakal muncul banyak, jadi jangan khawatir ya, bakal muncul. Mungkin ada yang 40 tahun ke bawah, banyak yang katut kalau 40 tahun ke bawah. Mungkin insya Allah nanti ada 50 tahun ke bawah, tapi kalau 50 tahun ke bawah ngapalin Quran 1 tahun itu ya rotu angel malu ya, agak susah dikit. Mungkin kalau perempuan harus izin suaminya, mas saya mau mondok ngapalin Quran 1 tahun ya. Anaknya tolong disusuin, dicebokin, di. Nah itu. Nah, sekarang saudara jamaah, saya ngomong indah dan benarnya agama ini. Sekarang jamaah ini arahnya ke situ. Ulama-ulama kita banyak yang hafid Quran, sekolahnya ke Mekah, kadang masa belajar tilawati ke orang luar jamaah. Nasihat saya saudara jamaah, jangan kebablasan mengejar indahnya jamaah. Apa saja jamaah? Jangan kebablasan apa? Mengejar indahnya jamaah. Persinas asap juara di mana-mana. Oke, Senkom, wah hubungannya udah se-Indonesia. Kejadian di Gading, Senkom se-Indonesia udah tahu. Bagus. Gimana tuh, nggih? Bagus. Terus napa malih? LDII mendunia. Woi, sembawaran kali diayahi wah lur, pameran dagang, hubungan ini, hubungan itu. Well, oleh ning ojo kebablasan. Udah napa banget, Mas Lur? PPD. Wah, ada apa namanya itu kalau pertandingan anak soleh itu apa namanya singkatannya? Hah? FAS. Festival Anak Soleh.
ngono ya ngono tapi aja ngono. Maksudnya silahkan begitu tapi jangan kebablasan. Anak harus dikasih pengertian, ini hanya untuk motivasi. Jamaah harus dikasih pengertian. Karena apa? Mempertandingkan Quran tidak boleh. Mempertandingkan ceramah juga tidak boleh. Qiraat supaya dapat hadiah, itu juga tidak boleh. Lah, sekarang saja jamaah orang itu konsentrasi, ayo hafal Quran. Ini, bisa itu. Terus, dana, ayo kita untuk persinas, untuk asap, untuk Senkom, untuk segala-galanya jamaah, biayanya banyak. Tapi pendidikan faham jamaah tidak disampaikan. Alasannya fatona bitona, alasannya takut geger, alasannya takut ketahuan. Nasihat lima bab, griming-griming. Apa griming-griming maksudnya jamaah? Digegeri takut. Didatengin Pak Camat, padahal camatnya jamaah, lur takut sudah jamaah. Ada apa Pak Camat ini? Kita jamaah nggak usah takut. Pendidikan jamaah harus disampaikan. Punya amir, sorga. Tidak punya amir, jahiliyah. Gimana bagi lur? Harus sampaikan. Taat Allah Rasul amir, sorga. Tidak taat Allah amir, neraka. Jamaah harus sambung jamaah. Sambung jamaah surga, tidak sambung jamaah neraka, saudara. Jangan main-main. Innalladzina yasta'dzinuka ulaika alladzina amanu billahi wa rasulih. Kalau ada orang izin, tidak sambung, tandanya dia iman. Kalau berarti, kalau tidak sambung, tidak izin, dia bukan orang iman. Jadi pendidikan jamaah harus ditanamkan. Sejak apa pendidikan jamaah itu? Jamaah surga, tidak jamaah neraka. Harus tahu lima bab, harus bisa takzim Allah Rasul Imam, harus taat Allah Rasul Imam, harus ngerti sambung jamaah, harus bisa mengerjakan hafal dan mengerjakan empat tali keimanan. Itu pendidikan itu harus ditanamkan. Syukur menjadi orang jamaah, menghormati jamaah, menghormati syairullah, mengistimewakan jamaah. Oke? Okay? Terus sungguh-sungguh dalam berjamaah, tidak seenaknya. Kalah dengan kerjaan, kalah dengan bisnis, kalah dengan ini, kalah dengan itu. Terus yang terakhir doa, doa betul saya supaya jadi jamaah. Ini ditanamkan ke anak-anak kita. Empat roda berputar. Halo? Masih enggak, ingat enggak empat roda berputar dari Bapak Imam Haji Nur Hasan almarhum? Hah? Yang pertama apa? Empat roda berputar, ditulis ya. Empat roda berputar dalam jamaah. Halo? Yang tidak bisa diajari, yang tidak bisa diapain dari jamaah? Diajari. Yang tidak tahu diberitahu, itu sama, sama. Ya, terus yang nomor dua, yang lemah dibantu. Gak usah nunggu pengurus nolong. Jadi jamaah kita dengan sekitar kita, kalau ada orang jamaah gak mampu, kita tolong. Oke? Yang salah, saudara jamaah, diingatkan, dinasehati sampai sadar, ya toh, terus diminta supaya tobat. Yang tidak tahu atau tidak bisa diajari, yang salah diingatkan, dinasehati supaya mau tobat, yang tidak mampu ditolong, yang terakhir yang Bukan. Astagfirullah, ingat langsung lap, hilang. Yang lupa diingatkan. Kayak kula lali kan lho, ya toh. Yang lupa diingatkan. Jadi yang lupa diingatkan, yang salah dinasehati supaya sadar kesalahannya dan mau tobat, yang tidak mampu di apa? Dibantu. Terus yang tidak bisa diajari, yang tidak tahu diberitahu. Semoga Allah paling barokah. Soalnya sejamaah kita sekarang kalau mengejar indahnya jamaah, gedungnya besar-besar. Gimana bagi ulur?
cabai rawitnya seragamnya ribuan, baca Qurannya fasih, apal Quran, tapi tidak bisa taat Allah Rasul Imam, masuk surga apa enggak? Masuk surga apa enggak? Enggak bisa. Seragam semkomnya itu sampai dapat, wah, apa template-templean itu loh, apa namanya? Kuning-kuning apa? Lakap. Lakap nama, heh? Pin. Bifet. Wes jen nerawempel lur ya to. Mlakune kalau ketemu komandannya siap. Ketemu imam kelompoknya dijarno ae lur. Ketemu imam daerahnya dibiarin, ketemu imam desanya dibiarin. Tidak betul. Juara nasional Asad. Dinasihati terus piye dinasihati imam kelompoknya? Loh, Pak, ini juara nasional, Pak. Mau bertanding dah. Enggak cocok, Lur. Enggak cocok. Pertandingan di luar. Dan itu budi luhur, Bos, Lur. Gimana panggil, Lur? Apa sih nggarai awakmu iso mlebu swarga nek wis oleh juara nasional? Ora. Wa may yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Wah, saking ngakai walurus, nau memplek sembarang kalir. Sar, sar itu siapa? Sar, sar itu yang nolong-nolong orang itu loh, nama singkatannya apa sih sar walur? Kalau bahasa Arab sar itu jelek, saudara ya. Juara Asad, organisasi semua disalamin, mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, wis disalami kabeh. Salaman walur, nek salaman itu terus mlebu swarga ora. Masuk surga enggak, yang bikin masuk surga adalah taat Allah, Rasul, imam. Imam itu ya imam kelompok, imam desa, imam daerah. Terus karena jamaah rek sampai jadi bupati, sampai jadi camat, sampai jadi gubernur, sampai jadi menteri. Bisa saudara jamaah, one day insya Allah jamaahnya, menteri-menterinya jamaah. Gubernurnya jamaah. Ya atau bupatinya jamaah, sudah banyak. Tapi ento segitu jangan kebablasan. Apa kebablasannya? Tetap taat Allah Rasul Imam, imam kelompok, imam desa, imam daerah. Jamaah ini hafid Quran, silahkan hafid Quran. Sekolah nang Mekah bahasa Arab lancar. Silahkan. Tapi jangan kebablasan. Tetap harus takzim kepada Allah Rasul Imam meskipun imamnya tidak hafal Quran. Meskipun imamnya bacaannya tidak bagus, tetap harus dihormati. Karena apa? Itu imam. Lah imam itu pilihan Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan risalahnya. Orang Yahudi Nasrani sudah jamaah enggak terima Nabi Muhammad itu jadi nabi, enggak terima. Padahal sudah tahu bahwa Muhammad Ahmad itu bakal menjadi utusan yang paling akhir. Tahu di Quran, di Taurat disebutkan, di Injil disebutkan. Nabi yang terakhir adalah namanya Ahmad, Ahmad, Mahi, seterusnya. Dia disebutkan. Lima nama. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, pelek. Loh, kok Muhammad ini gak bisa terima? Karena apa? Orang Bani Israel itu jamaah yang jadi Nabi itu ada yang bilang 100 ribu, ada yang bilang 8 ribu, ada yang 40 ribu, riwayat-riwayat itu beda-beda. Yang jadi Nabi tok. Jadi Nabi Ibrahim punya istri dua, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Daud, semua Nabi Zakaria, Nabi Isa, semua itu turunannya dari Nabi Ishak itu. Lah Hajar punya anak satu namanya Ismail. Nabi Ismail. Ini sampai seret ke bawah enggak ada yang jadi nabi. Cuman muncul terakhir Ahmad. Padahal Hajar dulu asalnya itu waktu Nabi Ibrahim jalan di berdua dengan Sarah lewat kerajaan yang rajanya itu Raja Durhaka, kalau ada perempuan cantik mesti diminta. Mesti diminta. Kalau adiknya misalnya ada dua laki perempuan berjalan dengan saudaranya, diminta baik-baik. Tapi kalau suami istri dibunuh suaminya, perempuannya diminta. Lah, salah satu bohongnya Nabi Ibrahim itu ditanya, "Iki siapa?" "Saudara saya." "Ya udah kasihin saya kalau gitu, ya, dikasihin." Terus si Sarah itu doa,
Ya Allah, kalau engkau tahu saya memang menjaga farji saya kecuali hanya untuk suami saya, maka jangan falatusalit alal kafir, jangan kau beri kuasa orang kafir ini untuk menyetubuhi saya. Jadi setiap mau datang ke tempat Sarah itu, kejang dia. Kayak orang step gitu, kejang. Setiap kali itu gitu, setiap sampai akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil, "Hei, istrimu ini kayaknya setan kayaknya. Setiap saya mau datang tuh mesti saya apa?" "Enggak bisa, tapi karena kebaikan kamu saya kasih hadiah. Pelayannya raja." Jadi bukan pelayan biasa, bukan pelayan tukang cuci baju. Pelayannya raja itu ada sekolahnya. Kalau di Inggris namanya butler apa-apa itu. Jadi ya tahu cara memberi makan, mempakaian apa. Kamu saya kasih ini untuk melayani. Jadi tapi dikasihin si Sarah untuk kebaikan kamu gitu. Kasihin Sarah. Berarti Hajar ini adalah budaknya si Sarah itu. Untuk Nabi Ibrahim sama Sarah itu Hajar ini budak, tapi si Sarah baik hati dia, "Saya enggak bisa hamil, kamu kawinin dia lah, barangkali dia bisa hamil." Mas kawinnya apa ya? Merdekakan dia, dimerdekakan, hamil betul. Jadi ini jadi istrinya Nabi Ibrahim, tapi asalnya dari budak. Setelah Nabi Ibrahim, setelah Hajar punya anak Ismail, si Sarah hamil, punya anak Ishak. Nah, anaknya Hajar ini sampai ke Nabi Muhammad, cuman yang jadi nabi cuma Ismail sama Nabi Muhammad. Lah, yang ini orang Bani Israil yang jadi nabi ribuan. Makanya ketika datang plek. Jadi Allah sampai bilang Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata itu seperti ini. Allah itu lebih tahu di mana Allah meletakkan risalahnya. Artinya kamu meskipun yang ditunjuk Muhammad jadi nabimu, anak dari ibumu yang asalnya hamba, kamu harus bisa taat. Ini maksudnya ngomongin tentang derajat, tentang ini ya. Kalau kelebihannya Nabi Muhammad ya paling top saudara jamaah. Tapi ngomongin itulah, kita juga gitu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatai, maksudnya supaya kita mendalam, imam-imam yang ditunjuk di tempat kita, itu ya, itu Allah yang milih, that's it. Bacaannya lebih jelek dari kita, atau pengetahuannya kurang dari kita, apa, kita lihat dengan kasih sayang, dengan rahmat. Okay? Jangan kebablasan. Hafid Quran misalnya, "Saya sudah hafal Quran, saya harus ngimamin." Enggak bisa. Hafid Quran itu baik untuk dirimu sendiri supaya bisa masuk surga. Gimana Bang Ibarur? Mengimami itu haknya imam yang dibaiat sak wakilnya. "Oh, saya sudah mondok di Mekah. Saya sudah ini. Silahkan. Untuk kebaikan dirimu sendiri. Kalau bisa ditularkan di jamaah, tapi jangan minta kedudukan dalam jamaah. Apik, indah silakan, tapi jangan kebablasan. Ini ya nasihat untuk semua jamaah, ya. Anak-anaknya, kan jamaah sekarang banyak itu, "Wah, anak saya hafid Quran, anak saya gini." Saman balik lagi. Yang penting itu saja jamaah masuk surga. Nggih napa nggih, Lur? "Anak saya sudah saya pondokin hafid Quran kok enggak apal-apal. Fatihah aja bulat aja ini. Terus mubaliknya disalahin, ini disalahin, semua disalahin." Saudara zaman sahabat itu ada orang yang enggak bisa hafalin Fatihah. Enten tuh hadisnya. Sahabat datang ke Nabi, "Saya ini ngapalin Fatihah enggak apal-apal. Gimana padahal kalau sholat enggak baca Fatihah enggak sah." "Lah kamu bisa baca la ilaha illallah enggak?" "Bisa." "Ya udah la ilaha illallah aja." Jadi kalau takbirin baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena enggak hafal Fatihah, Lur. Jadi maksud saya itu gini loh. Sing penting mlebu swarga. Sampean cita-cita anak sampean jadi mubalig internasional, silakan. Hafil Quran, silakan. Apa saja, tapi yang paling penting anak kita cita-citain masuk surga selamat dari neraka. Masuk surga selamat dari neraka harus taat Allah, Rasul, Imam. Ta'zim Allah, Rasul, Imam. Imam kelompok, imam desa, imam daerah. Lha kok awake dhewe anake dimuluk-mulukno apa muluk lho. Sampai wah. Yang wah tapi enggak diajarin takzim ke orang tua, enggak diajarin takzim kepada keimaman, enggak diajarin sambung jamaahnya tertib, enggak diajarin punya daya juang dalam jamaah. Akhirnya kepintarannya apanya itu pikirannya untuk bisnis. Kita enggak terasa suruh sama saya itu pengen tugas ke Amerika. Nek wis tugas nang Amerika awakmu ilapo? Saya pengen tugas ke Amerika.
Di Amerika itu ada apa? Tugas ke sana itu apa yang kamu bayangin? Pengen bule cantik? Saya sudah jumpa berkali-kali saudara jemaah. Pengen bule cantik, pengen lihat apa yang di sana itu apa? Ternyata bule saudara jemaah sama dengan orang Jawa. Wah, yang cantik ya cantik, yang jelek ya jelek. Nggih napa nggih, Lur? Orang Jawa itu kalau cantik masyaallah, Lur ya toh. Kalau enggak cantik, yang penting jamaah calon bidadari. Lur ya toh. Dan enggak ada jamaah yang enggak cantik, semuanya cantik. Inna ansha'nahunna insya'a. Ya toh, nanti perempuan ini akan dijadikan bidadari oleh Allah. Dan semuanya cantik, apalagi yang sudah punya suami, berarti cantik, Lur. Yang enggak cantik itu yang belum punya suami, ya toh. Gurung payu, Lur ya toh. Semoga Allah paring barokah. Semoga Allah paring faham. Semoga Allah paring karena Allah. Amal soleh yang punya rezeki uangnya dilemparin. Yang belum infak atau yang sudah infak mau nambahin silahkan ya. Silahkan yang belum infak atau mau nambah infak silahkan infak kembali. Jazakumullah khairan. Boleh ditaruh di kotak-kotak sebelahnya, boleh di mana-mana ya. Saudara jemaah, sambil infak ini nanti akan saya sampaikan apa nanti habis duhur. Jadi kita setelah duhur nanti ada season 2 jam atau mungkin 2 jam setengah. Kemudian jam berapa maksudnya? Kita akan kembali ke sini jam 1.30 ya. Sampai jam 3.30. Habis itu istirahat baru masuk malam. Ya. Jadi habis asar kita break karena gini, maunya saya itu habis asar juga ada karena orang dari jauh-jauh. Ternyata di sini banyak anak kos-kosan, banyak anak pondok yang kalau diadain ngasar ngaji itu nggak ketututan bagi makan, nggak ketututan bagi terutama toiletnya. Jadi murid SMP, SMA, STM di Gading ini 6.800, 7.000. Wah, ini dari Pak Fitri malah 7.000. Itu muridnya saja, belum jamaah Gading. Jadi kita ini 10.000 dibagi masjid banyak. Jadi kalau habis asar ngaji itu kayaknya masih agak apa mepet sekali. Jadi mohon maaf ya, kita udah usaha tapi habis asar belum.